saya akan menunjukkan, bukan mengajarkan ya, menunjukkan cara pengoperasian dan melihatkan interior di dalam kabin. Kita masuk dulu di dalam kabin. Kita masuk dulu di dalam kabin. Nah, seperti ini di dalam kabin. Seperti ini dalam kabin Grand 250 CKE Kobelco. Nah, saya akan menunjukkan mulai dari awal sampai setting nanti. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Soalnya dulu saya sebelum, ya gimana ya, untuk mengasih tahu yang belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu pasti ada yang lebih banyak lah, ada yang lebih banyak yang tahu daripada saya di atas-atas saya itu. Soalnya pengalaman saya dulu itu pas waktu saya mau mendaftarkan untuk mencari kerjaan, saya itu buka-buka YouTube cara pengoperasian ini. Jadi sebelum saya terjun di dunia seperti ini, saya tahu dulu gimana apa aja itu alat-alatnya. Nah, kita mulai. Pertama kita nyalakan kren dulu. Ini kuncinya. Kita on posisinya, nanti ini posisi gini, AC 1 on. Kita tunggu dulu di monitor sini itu sambil ada gambarnya. Nah, ini gambar monitor yang di sini itu, nah seperti ini. Ini booster ini untuk menghilangkan nada satu kali. Nah, zero untuk melihat RPM. Nah, masih nol ya, belum nyala. Nah, kalau di monitor sini sudah ada tandanya set, baru kita nyalakan kontak. Oke, posisi kren sudah nyala. Nah, kita nyalakan AC dulu ya biar nggak panas. Tuh, tutup pintunya biar nggak ada suara dari luar. Ya, gini. Ini teman-teman cara setting komputernya ini. Nah, ini menunya ini teman-teman sahabat semua, ini menunya. Kalau kren sudah seperti ini, berdiri seperti ini, kita tinggal pencet set ini menjadi oke. Set. Nah, set lagi ini, kelihatan ini oke lagi, kelihatan. Nah, ini oke lagi. Nah, sudah keluar seperti ini nanti. Keluarnya seperti ini. Ini untuk blok besar 100 ton. Dan ini untuk blok kecil 13,5.
Nah, kalau sudah nyala seperti ini, kita tinggal mengoperasikan. Nah, ini yang di sini ini untuk caranya, untuk seumpama mau melihat apa namanya itu kecepatan angin, kita tekan yang arah sini, wind speed setnya maksimal 10 meter per sekon. Sekon di kelihatan nih kameranya nih. Ini RPM ya teman-teman. Jadi untuk yang di sini ini ya, nyalakan aja ya biar terang. Ini bom, buat bom. Ini blok kecil atau bisa disebut auxiliary. Ini blok besar ya, blok besar, karena kita ini 250 tidak memakai laving boom standar. Jadi ini untuk lavingnya tidak dipakai, ini tidak dipakai untuk lavingnya, kita off kan ke depan. Nah, terus yang di sini ini, sini ada kamera monitor. Ini untuk mengganti channel. Ini kamera belakang. Ya, kelihatan ya? Ini kamera belakang. Terus kalau mengganti channel ini, nah, ini untuk melihat drum atau gulungan wire yang nomor 3 ini sebenarnya harusnya ke atas, tapi nggak bisa mati itunya. Jadi ini yang digunakan biasanya. Nah, terus ini ada potensio untuk mengatur kecepatan. Kecepatan ini kelinci kura-kura. Jadi kalau kita ke arahnya kelinci, kita pelan. Ini untuk blok R, untuk blok kecil, blok besar. RE untuk blok kecil. Ini untuk boom. Oke teman-teman, ya gitu yang di sini. Terus apalagi yo yang sini, ini untuk swing, ini untuk swing, ini klakson, ini untuk nggak kelihatan, ini untuk lock swing, biar seumpama kita mau berhenti kita lock ke sini, udah mengunci sendiri. Kalau kita ke sini berarti bebas. Kalau ke terpa angin biasanya bisa gerak sendiri, kalau ini harus di lock ya. Terus apalagi yang di sini, ini potensio kecepatan untuk laving juga. Laving ya, yang di sini ini untuk lock manual drum depan. Yang sini saya pakai untuk blok besar. Ini lock manual untuk drum belakang atau auxiliary. Ini manual apa, lock otomatis untuk puffing. Ini untuk boom. Ini emergency stop engine. Nah, terus tombol-tombol yang di sini itu udah ada tulisannya ya kawan-kawan. Ini itu untuk apa, kipas itu, kipas air untuk hujan, wiper depan, ini wiper atas, ini wiper depan, ini wiper atas. Ini lampu atas, ini lampu samping. Nah, ini apa namanya ya, alarm kalau swing itu bunyi. Kalau kita on berarti lampu swing sama alarm swing bunyi. Contohnya seperti ini.
Oh, belum. Belum, teman-teman. Nah, terus apalagi ya yang saya tahu, nah ini enggak mudah ini. Ini untuk winci nih. Winci ini. Ini kalau kita tekan ke ini untuk kalau kura-kura semuanya pelan. Bisa. Terus ini untuk mengatur yang di bawah ini. Ini kan bom menjadi diganti bisa menjadi buat laving juga bisa. Kalau kita ke arahnya ke sana berarti ini fungsinya yang di bawah kaki itu buat bom, tapi yang kita tarik ke belakang fungsinya buat laving bom. Tuh. Ya, terus ini radio ini. Radio sistem jarang dipakai. Nah, ini untuk vlog manual swing untuk parkir lah istilahnya, ini untuk parkir teman-teman, parkir apalagi ya, untuk lagi ini set, ini AC tahu semua, AC ini gas juga bisa, ini bagi untuk gas itu ya. Terus yang di sini, nah ini di sini, ini di sini. Ini adalah PTO teman-teman, PTO kalau kita ajukan ke depan sini baru kita bisa operasikan alat ini, tapi kalau kita ini ke belakangin gini ini nggak bisa dioperasikan. Bisa ya, bisa dioperasikan, tapi kalau ini PTO nya dibawakan ke sini, komputer sudah disetting semua tadi, kita bisa gerakkan. Nah, ini untuk jalan kanan kiri, track kanan kiri, ke depan, belakang. Terus ini untuk lock. Kalau kita arahkan ke maju, kita nggak bisa gerakin lock ke lock. Jadi nggak bisa. Kadang-kadang kan kita takutnya kalau waktu kerja kesenggol tangan, apa kesenggol kaki gitu. Kadang-kadang kita kaki nangkring di sini, nggak taunya ini kesenggol gitu, bahaya juga. Jadi kalau seumpama kalau sudah posisi aman parkir, kita lock biar ini nggak bisa gerak. Terus waktu kita mau moving jalan, bisa kita on kan lagi seperti ini. Nah, bawah baru kita bisa gerakin jalannya. Oke, seperti itu kawan-kawan. Seperti itu. Terus apalagi ya yang saya tahu. Yang saya tahu seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Saya tidak mengajari, tapi saya cuma ingin memberitahu supaya teman-teman kita yang belum tahu atau pengen tahu tentang mengoperasikan kren bisa sedikit-sedikit, bisa ya bisa tahulah daripada kita nggak tahu. Jangan malu bertanya, tetap belajar gitu. Saya juga tahu tentang semua ini dari senior-senior. Alhamdulillah di sini, di pekerjaan ini, di tim ini orangnya baik-baik semua, tidak ada yang buruk lah istilahnya. Semuanya mengajarkan, saling tukar ilmu. Kalau saya tidak tahu, saya tanya. Gitu teman-teman. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bekerja keras.